Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-38 Serie A Italia 2021-2022 yang berlangsung pada hari Minggu 22 Mei 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, dan top clean sheet sementara. Hasil Serie A Italia 2021-2022 pekan ke-38, Minggu 22 Mei 2022. Fiorentina menang 2-0 versus Juventus. Lazio imbang 3-3 versus Hellas Verona. Atalanta kalah 0-1 versus Empoli. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 1 sampai 10. AC Milan memimpin usai bermain sebanyak 37 pertandingan dan mengumpulkan 83 poin. Kemudian Inter Milan berada di urutan kedua dengan mengoleksi 81 poin hasil dari 37 pertandingan. Selanjutnya Napoli menempati urutan ketiga dengan torehan 76 poin hasil dari 37 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 11-20. Salernitana berada di urutan ke-17 dengan 31 poin hasil dari 37 pertandingan. Sedangkan Cagliari berada di urutan ke-18 dengan 29 poin hasil dari 37 pertandingan. Salah satu di antara keduanya akan menemani Genoa dan Venezia menuju jurang degradasi. Berikut daftar top skorer sementara Serie A Italia 2021-2022. Ciro Immobile berada di puncak top skor setelah berhasil mencetak 27 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia 2021-2022. Torehan 14 assist menjadikan Domenico Berardi sebagai pemberi assist terbanyak sementara musim ini. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2021-2022. Mike Maignan berada di urutan pertama dengan 16 clean sheet, diikuti oleh Rui Patricio dengan 15 clean sheet. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.